rekreasi. Iya. Gila. Jajan ya tahu pula. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Usai kencan semalam, kencan romantis ngemper di pinggir jalan, Lesti dan Bilar sudah belak-belakan dan go public hubungannya. Bahkan mereka tak sungkan mengunggah kemesraan mereka di kanal YouTube masing-masing. Hal itu pun tak lepas dari perhatian Ayah Kejora, Ayah Lesti, yang langsung video call calon mantunya, Rizky Bilar. Tentu dia memberikan restu dan doa terbaik untuk hubungan Lesti putrinya dan Bilar. Tak berbeda dengan Ayah Kejora, Daniel, Papa Bilar juga mengunggah foto kebersamaan dengan Lesti. Ia nampak cuek memberikan caption, terserah memberikan caption apa saja. Ya, hal itu juga menunjukkan keseriusan dan sudah masa bodoh dengan apapun. Ya, Ayah Kejora dan Papa Daniel ternyata sama-sama memberikan dukungan sepenuh hati. Dan itu pun datang dari Om Bilar Izar yang juga video call si Dedek dan mendoakan hal yang terbaik kepada Dedek dimanapun ia berada. Ya, ternyata semua pada baper dan memberikan doa terbaik bagi dukungan hubungan keduanya, yakni hubungan Rizky Bilar dan Lesti. Apalagi sang asisten yang sekarang menjadi sopir pribadinya, Moreno, memberikan clue-clue yang luar biasa dan mengagetkan, menyebut akan ada surprise dalam unggahan di instastory pribadinya dengan latar warna pink bertulisan warna putih yang diblur. Dia memberikan emoji tutup mulut, namun hal itu gercep oleh Perles Laran langsung diterjemahkan. Biasanya tiap bulan dan seminggu lagi kalian kan suka kirim-kirim kado ke kami. Tapi kali ini kami yang pengen kasih kado ke kalian. Kado kejutan akhir tahun. Ya. Kita semua pada traveling, guys. Bagaimana tidak? Apa yang disampaikan Morena itu? Ya, kita coba ulang, simak kembali bagaimana apa yang disampaikan Moreno ini. Ya, traveling antara proses menuju halal tinggal selangkah lagi. Apakah Lesti dan Bilar akan segera lamaran atau penentuan tanggal atau pernikahan? Bagaimanakah? Ya, kita semua dibuat baper dan traveling oleh ulah Moreno yang kemudian unggahan itu pun dihapusnya. Ya, unggahan Moreno tersebut telah dihapus di instastory pribadinya, namun jejak digital masih membuktikan dan masih ada. Walaupun diblur, ternyata Perles Laran, para fan Lesti dan Bilar gercep langsung menerjemahkan unggahan Moreno tersebut. Nyatanya hal itu membuat speechless Moreno sehingga menghapus unggahan di story pribadinya. Ya, kita semua tentunya mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan Dedek Lesti dan Bang Bi yang makin hari makin nampak serius saja. Makin hari makin nampak
dukungan kedua keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Milad yang sama-sama memberikan dukungan sepenuh hati. Tentu saja hal itu adalah karena doa-doa mereka, doa-doa Leslar juga. Artinya Oven Leslar, guys, yang selalu mendoakan tak henti-henti hubungan mereka, yakni hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan berakhir, bisa berakhir nanti di pelaminan. Entah di tahun ini, di akhir tahun ini, ataupun di tahun depan, tak masalah. Yang penting mereka segera menghalalkan hubungannya menjadi hubungan yang nantinya diridai oleh Yang Maha Kuasa. Tentu kabar ini semakin ditunggu, kabar surprise yang disebut-sebut oleh Moreno tersebut. Tentu karena ini sudah setengah perjalanan pekan ini, bulan ini sudah setengah perjalanan, Desember sudah setengah perjalanan. Jadi ya tinggal menghitung hari kalau kita melihat dari apa yang disampaikan, menelaah dari apa yang diutarakan oleh Moreno Instastory pribadinya. Ya, kita pasti selalu mendukung dan mensupport couple cute kita ini dengan support terbaik. Apalagi kita tahu bahwa stasiun televisi yang menaungi Lesti juga akan memberikan surprise bagi kita semua di awal bulan tahun depan, yakni di awal bulan tahun 2021. Dan itu akan dikemas di OMS, acara Tukul Warwana yang pernah mempertemukan mereka untuk pertama kalinya, sehingga akhirnya takdir ilahi mengharuskan mereka jatuh hati satu sama lain. Tentu support yang terbaik dan doa yang terbaik serta dukungan keluarga ini sudah tak diragukan lagi satu sama lain. Apalagi kemesraan-kemesraan mereka sudah kian nampak nyata, dan keberanian Lesti dan Billar mempublish saat mereka berdua tanpa sensor semalam ini membuktikan bahwa mereka sudah mantap, bahwa mereka sudah merasa pantas melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jadi bagi kalian yang penasaran, silakan kira-kira apa, silakan kalian komentar di bawah ya. Jangan lupa komentar kira-kira apa kejutan yang dipersiapkan, yang diutarakan oleh Moreno tersebut. Tapi jangan lupa juga bagi yang masih baru stay tune di channel kita, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan berita dan kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Billar. Ya, hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.